terjebak pada ruang yang kuciptakan sendiri. Pernahkah kamu merasa ketika ingin pergi, tapi tak bisa beranjak juga? Pernahkah kamu merasa ketika sudah tak mampu bertahan, tapi tidak juga bergegas pergi meninggalkan? Kurang lebih, gitulah aku sekarang. Selalu berkata pada diri sendiri, bahwa suatu hari, aku tak akan ada lagi di sini. Suatu hari yang aku sendiri tidak tahu tepatnya kapan. Cuma yakin aja begitu. Yakin bahwa hari itu akan datang padaku. Ketika aku udah benar-benar bisa mengambil keputusan yang sudah lama melambaikan tangan di pikiranku. Memangnya kenapa ingin pergi? Kenapa harus pergi? Ada masalah apa? Separah itu ya? Beberapa pertanyaan yang selalu menimpaliku, tiap kali ku sampaikan pada orang terdekat bahwa aku akan pergi. Jawabku, ya kenapa harus bertahan kalau memang ternyata hati tak sanggup lagi. Aku yang sudah sangat berusaha memperbaiki keadaan, tapi tak juga membuat bahagiaku utuh bersamanya. Beberapa tahun yang lalu, hari-hari kami berjalan baik-baik saja. Tak ada masalah berarti. Bahkan kami merupakan salah satu pasangan yang paling dikagumi. Pasangan yang bisa disebut romantis. Namun pada hari berikutnya, dia melakukan sebuah kesalahan besar. Kesalahan yang bisa dicegah sebenarnya. Tapi apa daya, semuanya telah terjadi. Ketika pasangan kita melakukan kesalahan fatal dalam suatu hubungan, kita punya dua pilihan dalam mengambil sikap. Melanjutkan hubungan atau berhenti berjuang. Melanjutkan berarti mampu memaafkan semua kesalahan tanpa mengungkit masa lalu. Menerima dirinya yang sekarang. Kemudian berusaha untuk memperbaiki masa depan bersama-sama. Kembali menjalani rutinitas seperti biasanya. Sedangkan untuk pilihan kedua, memilih berhenti ketika berusaha bertahan tak lagi mampu membuatmu bahagia. Tak dapat mengalihkan perhatianmu dari kesalahan yang telah ia perbuat. Sekuat apapun kamu berusaha melakukannya. Artinya, kamu harus pergi saat itu juga. Aku harusnya memilih satu dari kedua pilihan itu. Bukan malah berpura-pura menerima keadaan, sedang hati merasa tersiksa. Bukan juga seolah mampu menerima, tetapi masih berkeluh kesah. Masih mengungkit kesalahan-kesalahan. Bukan seperti itu. Dulu pernah sih aku mencoba pergi dengan berbagai cara yang kuduga akan berhasil.
di saat aku punya alasan yang besar untuk melakukannya. Namun, lagi dan lagi, aku terjebak. Hingga saat ini, aku belum mengambil keputusan apapun. Aku justru terjebak pada kondisi yang tidak seharusnya aku lakukan. Sebenarnya, aku yang tidak bisa pergi, ataukah aku yang tidak ingin pergi?